Dari Surabaya, seorang ibu hamil bernama Siti Romlah terpaksa melahirkan di emperan toko Pasar Pabean, Surabaya. Saat itu Romlah sedang menuju ke rumah sakit mengendarai motor bersama sang suami. Tapi terpaksa berhenti di pinggir jalan karena sudah tidak sanggup lagi dan kaki bayi sudah keluar. Beruntungnya saat proses persalinan mendadak tersebut dibantu oleh bidan TNI AL Indriani yang saat itu sedang belanja. Sebelumnya Romlah berencana melahirkan di bidan kampung, namun karena kondisi bayinya sungsang, maka Romlah harus ke rumah sakit. Di tengah perjalanan, kaki sang janin keluar lebih dahulu, sehingga Romlah berteriak histeris meminta tolong. Bidan Indriani yang sedang berbelanja di Pasar Pabean langsung mendekati Romlah. Ia datang lantaran hafal dengan jeritan perempuan yang hendak melahirkan. Tanpa menggunakan peralatan medis, Bidan Indriani membantu Siti Romlah melahirkan di pinggir jalan. Indriani mengaku wajib menyelamatkan janin sekaligus ibu, meski ia paham persalinan tersebut penuh risiko. Terlebih saat kaki bayi sudah keluar terlebih dahulu. Setelah dibantu, kaki dan pinggang bayi berhasil keluar. Namun bagian pundak ke kepala cukup sulit. Proses persalinan di emperan toko dan tanpa peralatan medis itu berlangsung lebih dari 25 menit. Setelah bayi berhasil keluar, sang bayi tak menangis karena mengalami hipoksia dan harus dibantu oleh rangsangan. Beruntungnya hal itu bisa diatasi oleh Indriani. Peristiwa menegangkan sekaligus haru tersebut terjadi pada Kamis 12 November 2020 pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, Indriani tak berani memotong tali pusar lantaran tak ada pisau steril. Akhirnya, sang ibu dibawa ke rumah sakit mengendarai tosa. Ada orang melahirkan, jadi kami lompat langsung dengan kerumunan itu, jadi kami wis bilang, kami bidan, jadi tolong beri jalan, kami bidan. Habis kami lihat, ternyata yang keluar kaki satu. Kaki pertama ini yang kiri. Habis itu, kami lihat dengan lihat waktu susah, ini persalinan yang berisiko tinggi. Jadi antara ibu dan anak ini sudah ada ini risiko. Jadi sudah kami wis tanpa ini dengan satu pandemi kayak gini. Jadi dua kami tanpa peralatan APD tidak lengkap, peralatan tidak lengkap. Jadi kami sudah cuman gondol nekat aja. Bismillah, pasrah kami nolong, mudah-mudahan juga kami ditolong. Jadi kami langsung depro untuk melahirkan ini bayi. Kita lahirkan dulu pertama ini kakinya. Kaki ke atas sampai pusar lancar. Dari pusar ke atas mau ke bahu itu sulit karena tangan masih ini. Jadi tangan di posisi yang gini, dia dalam posisi gini jadi lancar sampai bahu. Ternyata yang sulit sekitar 2-3 menitan itu dari bahu ke atas karena ternyata ada lilitan, jali lilitan. Jadi kami renggangkan sekitar 3 menitan belum lahir. 2 menit, 3 menit lah. Habis itu lahir, ini sudah lemah, enggak ada. Ini sudah pucat pasi. Sudah tidak menangis 15-20 menitan. Jadi kami lakukan pertolongan pertama. Pertolongan pertama yang kami lakukan situ kami hangatkan dengan kain seadanya, dengan jari yang nempel di atas kepalanya tukang panggul ini. Jadi habis itu kami hangatkan, berapa menit kemudian, 15-20 menitan lah, dia langsung tersedak, kayak ini orang tersedak itu. Langsung kayak kami tepuk lagi, kami kan lakukan ini, tepuk lagi, tersedak dua kali, terus keluar ini air ketubannya dia. Dia ternyata minum air ketuban sama lilitan itu, jadi langsung menangis. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!